Halo semuanya, ada info terupdate dan terbaru dari Wulan Permata pagi ini. Jadi Wulan Permata beberapa menit yang lalu melaksanakan live streaming dan memberikan info kalau dirinya akan hadir ke acara AMI Awards 2024 yang akan Wulan Permata hadiri nanti malam. Namun sayangnya Wulan Permata awalnya ya mengira Wulan Permata akan berada di sesi 1 yaitu pukul 1 hingga 5 sore. Makanya Wulan Permata beberapa menit yang lalu melaksanakan live streaming untuk persiapan make up bersama dengan Ate Epa. Tapi tidak apa-apa ya. Kita doakan saja nanti untuk acaranya Wulan Permata bisa memenangkan award di acara tersebut dan juga lancar ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja info terupdate dari Wulan Permata. Mungkin Wulan Permata nantinya akan make up kembali di sore hari. Kita tunggu live nantinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. See you in the next video lainnya.